Halo sobat YouTube, selamat datang di channel Abinara SDS. Di video kali ini saya akan membuat itu. Pertama-tama kita hilangkan setengah lidinya. Kemudian kita lekuk dengan ukuran panjang kira-kira 12 cm. Kemudian kita potong ujungnya yang tersisa dan kita masukkan ke arah dalam. Oke sahabat YouTube, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.